大侠，大侠啊！等着，等着，家等你啊！被干发昏了。Semua mimpi ya. Gimana kalau itu benar-benar terjadi ya? Gue takut ini menjadi kenyataan. Gue gak bisa menyelamatin Naura. Alarm maling sudah Aing pasang. Artinya berangkas ini aman. Ajian-ajian dari Bagono sudah Aing pasang juga di tiap sudut. Dan orang tidak akan bisa masuk untuk ke ruangan ini. Aing tunggu. Kalian tidak bisa mengambil apapun dari brankas ini. Dan kalian tidak bisa mengambil sedikit pun harta dari Aing. Kalau kalian bisa, Aing tangkap. Aing kejar. Aing laporkan ke polisi. Supaya Aing bisa menjadi pahlawan di mata warga desa. Barudak, dengerin baik-baik. Diperketat penjagaan rumah ini. Rumah Aing sudah diincar sama The Garong. Gue ya padain aja kali ya. Handphone siapa yang bunyi? Oh. Handphone yang satu lagi. Pasti dari Rasya. Assalamualaikum Pak Deden. Pak, saya pengen lakukan petunjuk Bapak agar bisa bersama Naura tanpa bikin yang lain terluka atau celaka. Kalau untuk mendapatkan semua itu, kekuatan saya harus hilang. Saya gak apa-apa Pak. Saya ikhlas. Karena untuk saya lebih baik menjadi orang biasa tapi bisa bersama dengan orang yang saya cinta Pak. Akhirnya! Akhirnya Rasya melepaskan kekuatan itu! Dasar budak! Detik! Laan! Gampang pisan dikelabui! Ah! Ha 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 ha.